Apa Ajib Choya? Ibn Taymiyyah membuat hujah dalam bukunya Majmu'ul Fatawa. Buku ini berjilid-jilid. Bila saya rujuk kepada buku ini dengan dalil yang banyak, apa kata Ibn Taymiyyah? Iaitu orang yang telah menghalalkan untuk berhukum dengan selain apa yang telah dihukum, yang dihukum oleh Allah. Bermakna kalau dia menghalalkan hukum-hukum yang bukan hukum Allah, kemudian digantikan hukum Allah dengan hukum itu, menghalalkan. Itu kita katakan kafir lah. Tetapi kita tahu bahawa, saya bawa contoh misalnya Malaysia. Saya yakin pemerintahnya ni, siapa pemerintahnya, UMNO ya? Boleh sebut ya? UMNO. Boleh kita kafirkan pemimpin UMNO? Angkat tangan siapa boleh kafirkan? Jangan di belakang nanti macam-macam cerita ya. Nak habis cerita di sini. Cuba angkat tangan siapa boleh mengkafirkan pemimpin UMNO. Saya tak side mana-mana. Minta maaf. Saya side kebenaran. Saya tak side mana-mana. Saya side kebenaran. Angkat tanganlah kalau boleh. Bermakna orang di sini semua setuju ya. Setuju dengan UMNO lah. Bukan kepimpin pilihan raya. Saya tak kena-kena mengenai dengan pilihan raya. Faham insyaAllah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Khawarij adalah menentang pemimpin. Kalau benar mereka adalah pemimpin kita, jangan dibuat satu persepsi begitu dan begini. Yang buat satu persepsi yang buruk terhadap pemerintah adalah khawarij. Apa di antara persepsi khawarij? Katanya pemerintah ini tak bagus, kita jatuhkan. Islam tak suruh seperti itu. Yang ada dalam Islam, kalau pemimpin kita rosak, kita betulkan. Kalau ada dalam Islam, kalau pemimpin itu tidak betul, kita betulkan. Betulkan dengan apa? Dengan nasihat. Sebab ad-dinun nasiha qala liman qala lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Di hadis yang lain, wali kitabihi. Kata Rasulullah, Islam itu nasihat. Nasihat dari kitab Allah, dari kitab Rasulnya, dari Allah, dari Rasulnya, daripada kitabnya. Untuk siapa? Untuk pemimpin dan orang awam. Dan menasihati pemimpin sebagaimana saya jelaskan dalam buku ini, tidak boleh di forum-forum awam. Tidak boleh di depan publik. Menasihati dengan bawa ke hujung. Antara dia empat mata, nasihati dia. Kalau ditakziskan, orang nasihati ini, yang menasihati ini ditangkap, diseksa, itu orang dapat pahala besar. Kalau dibunuh, matinya mati syahid. Saya rasa pemimpin sekarang tak buat seperti itu. Apa dia ajik cuy?